Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menampilkan notifikasi di layar kunci HP Poco X5 5G. Nah, bagi teman-teman yang ingin menampilkan notifikasi di layar kunci HP Poco X5 5G-nya, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah masuk ke setelan. Selanjutnya di setelan, silahkan teman-teman scroll, kemudian temukan pilihan notifikasi dan pusat kontrol. Di sini kita ketuk dan masuk ke notifikasi dan pusat kontrol seperti ini. Selanjutnya di notifikasi dan pusat kontrol ini ada pilihan layar kunci. Dan selanjutnya kita ketuk dan masuk ke layar kunci seperti ini. Nah, di sini akan ditampilkan semua aplikasi yang ada di HP Poco X5 5G kita. Kemudian untuk menampilkan notifikasi di layar kunci HP Poco X5 5G kita, di bagian sini ada yang namanya format dan statusnya jangan tampilkan notifikasi layar kunci. Kemudian untuk menampilkan notifikasi di layar kunci kita ketuk format. Selanjutnya di sini akan ada dua pilihan. Yang pertama tampilkan notifikasi dan konten, kemudian yang kedua jangan tampilkan notifikasi layar kunci. Nah, di sini kita pilih tampilkan notifikasi dan konten seperti ini. Nah, ini adalah pratinjaunya teman-teman. Ketika kita pilih jangan tampilkan notifikasi layar kunci seperti ini, dia tidak akan menampilkan notifikasi layar kunci di bagian sini. Kemudian ketika kita pilih tampilkan notifikasi dan konten, nah dia akan ada pratinjau seperti ini. Kemudian untuk menyimpan pengaturan ini, kita tinggal ketuk saja keluar seperti ini. Maka kita sudah berhasil menampilkan notifikasi di layar kunci HP Poco X5 5G. Oke teman-teman, demikian tutorial cara menampilkan notifikasi di layar kunci HP Poco X5 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.